Kan Ricky Harun ini baru saja mendapatkan anak. Nah, kalau ini ada yang menyambut kelahiran sang buah hati yang semakin dekat. Apa saja yang telah dipersiapkan oleh seorang Ferry Mariadi? Let's find out, good people. Artis Ferry Mariadi bersama Deswita Maharani kini sedang berbahagia menyambut kedatangan calon bayi mereka. Usia kandungan Deswita yang kini memasuki 7 bulan pun membuat Ferry Mariadi perlu mempersiapkan diri untuk menyambut sang calon bayi. Selama masa kehamilan, Ferry mengaku kalau istrinya sering mengidam yang aneh-aneh. Meskipun begitu, Ferry tetap bisa mengatasinya. Banyak sih kalau ngidam sih, macam-macam. Ada yang ngidam pengen makan di rumah orang, ada yang pengen tengah malam pengen makan aneh-aneh, banyak deh. Cuman memang selama ini alhamdulillah masih bisa saya atasi. Untuk menyambut calon bayi laki-laki tersebut, Ferry mengaku belum memiliki banyak persiapan untuk perlengkapan sang buah hati. Kebetulan baru beberapa hari kemarin ini istri saya masuk ke hamil ke 7 bulan. Baru mungkin minggu ini atau minggu depan saya baru bisa atau baru berani untuk belanja-belanja keperluan babynya. Karena kan kalau kata orang tua pamali katanya kalau belanja sebelum 7 bulan gitu. Ferry Mariadi pun telah mempersiapkan nama untuk buah hatinya nanti. Namun hingga saat ini Ferry masih enggan untuk mempublikasikannya. Nanti aja. Nanti insya Allah namanya itu ada, bukan ada, malah justru ini Sunda banget gitu. Bukan ada unsur Sunda, tapi Sunda banget. Yang pasti ada nama Mariadinya karena saya ayahnya. Untuk parenting ini sendiri, pasti saya banyak nanya sama orang tua, pasti sama saudara, sama teman-teman yang sudah pernah atau sudah expert ya di bidang pengasuhan anak atau di bidang mengurus anak gitu. Mau gak mau saya juga harus, jadi jangan hanya ibunya saja yang mengurus si bayi, tapi saya juga harus bisa, seharusnya sih seperti itu ya. Pasti deg-degan. Karena deg-degannya bukan karena si anak ini takutnya kenapa-napa, cuman deg-degannya ya saya harus, saya diberikan tanggung jawab lagi sama Allah, diberikan tanggung jawab dan rezeki lagi untuk bisa ngedidik si anak. Gitu kan, saya anak ada yang pertama yang perempuan udah hampir 8 tahun. Sekarang ada lagi nih, insya Allah laki-laki, tanggung jawab saya nambah. Alhamdulillah ya, ya kan sebentar lagi ngerasa. Mudah-mudahan lancar Januari kan? Sehat. Oh, ya Desember Januari kalau menurut prediksi ya. Mudah-mudahan lancar semuanya ya. Amin. Buat apa namanya, buat Ferry-nya juga, buat Deswitanya juga, sang calon ibu. Oke. Okay.